Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlog. So hari ni Zaf, sebenarnya lah tadi aku tengah pergi cari makanan. Lepas tu aku ternampak lah US Pizza kan. US Pizza. Dan macam mana aku nak cakap lah, US Pizza ni sebenarnya dah lama aku teringin nak pergi makan. Daripada sebelum PKP lagi. Ada sekali tu aku pergi Premier, geng Buzzpop ajak aku pergi makan dekat US Pizza. Tapi masa tu aku tersalah jalan, lepas tu aku give up. Aku tu nak balik PD terus kan. So sampai dah kesudah aku tak nak makan. Aku banyak kali lah nak terfikir nak pergi makan. Tapi sebab lalu tengok kadang-kadang alamak, pizza baik makan nasi ke apa kan. Lepas tu tiba-tiba tadi cari, ingat nak cari benda mengunyah lah. Cari benda mengunyah. Dan aduh, terjumpa lah US Pizza. US Pizza aku cari-cari. Dan aku pun terfikir lah, belilah nak mengunyah kan. So aku pergilah masuk dan order. Dalam 6.20 ke 6.15 macam tu lah. Okay, aku order dan tunggulah kat situ. Aku ada biasa je personal pizza satu air dengan dia ni. Dia ada satu package yang murah RM6.45. Aku beli benda ni sebab aku nak makan kunyah-kunyah je. Tak ada lah nak beli makan banyak ke apa kan. Lepas tu tunggu. Lama nak mampus. Pukul 7 45 minit. Sebelah tu aku macam lama gila. Tengok-tengok rupa-rupanya pizza aku terskip, tak ada orang buat. Ha, aku macam what the fuck, aku dah tunggu punya lama ni, dah punya banyak orang keluar masuk keluar masuk keluar ni. Aku seorang yang tak dapat pizza. Apalah nasib aku kan. Lepas tu tengok-tengok dia nak offer aku dengan pizza lain. Aku ada pepperoni beef, lepas tu dia bagi tom yum, dia nak bagi tom yum. Sebab kalau nak tunggu beef makan masa juga 15 minit sebab dia tak buat lagi ni. Macam aku tanya dia, ni kalau saya tak nak tom yum, saya nak beef pepperoni juga, berapa lama nak kena ambil? 15 minit lagi. Memang taklah aku nak tunggu kan. So dia bagi aku pizza tom yum kot. Itulah first time aku beli ni. Lepas tu dapat pengalaman macam ni, memang. So yeah, bapak ah, dia punya packaging agak macam it's not really looking like a very something what yang kau boleh nampak. Ni bukan personal ni kan, dia bagi regular. Nah, aku rasa dia bagi upgrade kot. Tak ada pun flavor pun. Sebab sini aku personal kecil je, bulat je kecil je. Tapi ni dia bagi pizza, kau boleh nampak ke. Okay, pizza mungkin tom yum ke apa dah. So aku nak test lah sedap ke pizza apa nama US Pizza ni kan. Kemarin lagi viral kat social media bagai. Aku ni teringin nak makan yang tu boat cheese tu kan. Lepas tu dia orang ada buat apa, petai lah, ada banyak benda lah. Tapi aku sangat kecewa lah. Ni adalah kali pertama aku nak makan US Pizza ni. Tu aku buat video tu, aku jadi macam lama siam nunggu. Ni adalah cheese stick, dia bagi sekali dengan pakej RM15.45 ni. Bismillahirrahmanirrahim. Macam buka puasa pula, ada pukul 7 lebih kan. Boleh lah, rasa lah garlic. Garlic dia tu, garlic stick kot. Benda tak nama dia. Aku malas nak ambil tahu tu, benda ni aku kecewa gila. So yeah, jom kita makan. Aku tak tahu ni regular ke. Alah, kalau roti macam ni, roti pizza, susah nak habis ni. Aku nak kecewa ni, lama gila tunggu dia. Lepas tu bukan dapat yang aku nak. aku nak ni regular ke ni eh? Sebab dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia ada 6 slice. So regular kan, bukan personal kan. So dia upgrade aku, ikut aku cuba berhusnuzan lah. Tapi aku ramai-ramai kecewa tu, lama gila tunggu. Sebab jom kita cuba rasa sedap ke tom yum dia punya pizza ni. Wah, aku malas nak kaji apa yang dia bagi ni. Mantap aku nak makan. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Itu dia punya ni, ligamen yang keras tu, bukan yang lembut boleh gigit tu. Hai lah. Oh, for the first bite lebih terasa cheese berbanding tom yum dia. Tom yum dia
Tom Yum dia strong, dia kuat, dia macam dia apa nama benda tu? Tajam dia punya Tom Yum tu. Tapi dia ditenggelami oleh cheese dia. So next second bite. Tapi bagus dia banyak cheese lah. Aku tak tahu lah slice aku ni yang banyak cheese ke apa. Ini apa, udang ke? Bawang. Ya kan, udang punya besar, punya bawang besar-besar. Oh, inilah rupanya bau yang aku rasa bau pelik tu, punya bau bawang. Dekat ujung, dekat tepi crust dia tu baru kau rasa tom yum dia, sebab cheese dia tak banyak dekat crust ni. Overall overall dia punya roti on par with ni lah, apa nama, Pizza Hut ni. Dia tak terlalu lembut sangat, dia tak terlalu liat sangat, dia tak terlalu keras sangat. Dia mediocre. So Pizza Hut ni level lah. Dia tak macam Domino's. Domino's by far is my favourite. Ni lah, dough punya roti dia. Dough lagi roti. Dia punya ni lah dough dia. Pizza dia tak adalah overwhelm. Punyalah viral itu, banyak orang nak kan. Aku macam apa yang best sangat. Mungkin nak kena beli petai tu kot. Nak kena beli cheese tu kot. Yang cheese tu boleh apa, lava bagai tu. Mahal kot, 30 lebih. So, aku seorang makan makan benda ni. Pedih. Tajam bawang ni. Ni air lemon ni. Tentu ada minyak botol. Hai. Oh, air teh. Bukan lemon. Nak teh dia. Boleh lah. Kalau tragedi tadi tak terjadi dekat aku, di mana aku dapat lambat nak mampus, hampir menghampiri sejam, aku bagi rating 3/5 kot untuk pizza US pizza ni. Kalau aku tak dapat lambat lah. Tapi disebabkan aku dapat lambat tadi, walaupun mungkin dia upgrade, aku tak tahu ni size apa, mungkin lah kot, aku tak perasan pula dia sebut upgrade ke regular ke apa kan. Aku bagi rating sebenarnya 2/5 bintang pada US Pizza. Dia tak adalah something yang kau rasa macam wow, wow, wow. Tapi mungkin aku nak kena cari kot beef pepperoni juga. Ataupun mungkin dia punya pizza specialty yang apa, sambal petai lah. Betul dengan apa, cheese boat juga. Mungkin yang tu kot overwhelm rasa dia. Ni bagi aku tom yum dia tak ada wow kan, biasa je. Aku baru tinggalkan sekejap pun dah sejuk, lepas tu kerah. So, kau pernah makan ya US pizza ni? Bagi aku dia overhyped gak lah. Sebab kemarin dia viral, especially dekat channel-channel makanan lah. Banyak cover tentang boat pizza kan. Tapi takkan lah boat pizza tu dia pula yang sedap, yang lain tak sedap ni. So hari ni aku makan yang tom yum biasa je lah, takde wow kan. Dan plus dia ada ayam je, mana ada udang ke apa ke. Nenas, bawang. Aku check satu-satu. Mana ada udang, ayam semua. Tapi ayam dia banyak, bagi banyak lah. Besar-besar tu ketulan dia. Mak, besar nak mampus. Okay. So, tu saja. Tu Zaf Bite hari ni. Thank you very much for watching. Jumpa lagi pada Zaf Bite yang akan datang. Thank you. Bagi member. Mana tahu dong. Okay. Pat. Apa rasa pizza ni? Aku rasa more to lada lah rasa dia. Kan? Aku tak bagi tahu lagi tau dia perasa apa pizza ni. Tapi dia makan macam tu je, dia tak boleh nak distinguish. Ni perasa apa eh? Rasa lada lah lebih. Lada je lebih? Pizza? Walaupun aku, dia tak ada dalam screen sebab dia tengah pakai kain je. So, tak dapat, macam mana? Tak dapat detect. Tak dapat detect. Sebenarnya? Betul. Bukan. Rasa dia adalah tom yum.
Tak rasa nak masuk tonton film. Kan. Sumpah dia tanya buat tu, dia tak pandai buat tonton. Sumpah dia rasa. Ambil kau. Aku tadi at least tak adalah cara-cara kan. Ni korang first time makan. Sumpah. Kau pes apa kau makan ni? Tak rasa nak dulu ya. Try try. Kita kena pergi meluntut kat Thailand ni. Kau dapat kot. Tak ada langsung rasa cili je. Rasa cili lebih tak? Sumpah tu. Kan rasa cili base. US betul lah orang US buat. Betul lah tak pandai. Aduh. 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 Tengok YouTube banyak ni. Kita pergi buru tu. Subscribe ke ni, Pak. Tengok kat link description. Thank you. Right.